Ternyata di sebelah Hana itu bukan Yani, tapi ternyata selama malam itu dia tidur sama genderuwo. Badannya hitam, mukanya babi, lagi ngeliatin Hana sambil nganga sampai air liur tuh jatuh-jatuh ke kepalanya si Hana ini. Dari situ tuh Hana nangis banget, dan Hana tuh baru inget, Bihnat, kalau beberapa hari lalu itu Yani sebenarnya udah nggak ada di panti karena udah diadopsi sama orang lain. Ya anjrit. Jadi si genderuwo itu tuh nyamar jadi Yani, dan si Hana tuh nggak sadar selama itu. Sekarang cerita terakhir, cerita yang dirasain sama anak panti itu juga, namanya Bismo. Umurnya 12 tahun. Dia dari kecil sampai umur 12 tahun emang udah tinggal di sana. Jadi kasarannya kayak dia kenal betul lah sama lingkungan dan orang-orang panti itu. Sekitar jam 9 malam, pas anak-anak semua baru pada tidur dan masuk ke kamar masing-masing, Bismo ini dengar ada suara orang nangis dari arah ruang tengah panti asuhan itu. Ya karena Bismo aware banget sama teman-temannya atau sama orang pantinya, akhirnya si Bismo ini ngecek keluar lah, keluar kamar, buat dia tahu siapa sebenarnya nangis kan di luar sana. Pas Bismo keluar kamar dan ke ruang tengah, dia tuh gak ngeliat siapa-siapa kecuali Bu Yayan, pengurus panti asuhan itu. Pas Bu Yayan lihat Bismo masih keluar, ya Bu Yayan langsung nyamperin Bismo dan nyuruh dia buat masuk kamarnya lah. Ditanya sama Bismo, "Bu, tadi aku denger ada yang nangis." Si Bu Yayan bilang kayak, "Udah-udah, perasaan kamu doang itu, tidur-tidur malam." Sampai akhirnya Bu Yayan nganterin Bismo ke dalam kamar, dan Bu Yayan pergi tuh. Nah, pas dia ngeliat Bu Yayan keluar kamar, udah pergi, Bismo keluar kamar lagi. Asal-muasal suara orang nangis itu berasal dari mana? Makin diikutin, makin kedengeran lah. Ternyata suara tangisan itu tuh berasal dari loteng ruang tengah. Bukan ruang tengahnya, tapi lotengnya, gentengnya gitu. Bismo itu takut banget dengernya. Tapi takutnya itu bukan karena takut setan, Bihnat. Dia tuh takut temennya tuh kenapa-napa di atas sana gitu. Karena dia denger tuh ada suara cewek nangis tuh jelas banget. Dia naik lantai 2, dia naik lagi tuh ke tangga buat masuk ke dalam loteng itu. Jadi tuh loteng itu bentukannya kayak gudang gitu, Bihnat. Dan emang dipakai buat naro-naro barang, dan itu di atas. Di atas banget. Nyampe lah dia di atas sana. Dia buka pintu lotengnya, dan ternyata benar, dia ngeliat di tengah loteng itu tuh ada perempuan lagi nangis. Dia makin ngeliat jelas cewek ini, dan dia tuh gak ngenalin cewek ini siapa. Karena dia yakin banget cewek ini nih bukan orang panti itu. Karena kan dia udah lama tinggal di situ kan. Iya, harusnya dia kenal gitu. Iya, dia ngeliat ada cewek kayak gitu, si Bismo takut banget lah. Akhirnya dia sadar kalau misalnya kayaknya cewek ini tuh makhluk halus gitu, penunggu panti itu. Dia mundur pelan-pelan buat kabur, dia mau tutup pintunya. Tapi ternyata pas dia baru mundur 1-2 langkah, Bismo tuh ngerasa badannya tuh ketarik ke dalam, Bihnat. Pas dia masuk ke dalam, pintu lotengnya tiba-tiba ketutup. Brak. Anjrit. Dia coba buka-buka pintu tuh gak bisa kebuka sama sekali, kayak kekunci gitu di dalam. Bismo nih teriak kenceng banget, dia nangis-nangis minta tolong, tapi gak ada satu orang pun yang datang buat bantuin Bismo. Bismo cuma bisa ngelihat cewek ini tuh pelan-pelan, pelan-pelan jalan ke arah Bismo sambil nangis. Tapi si muka cewek ini tuh ketutupan rambut, gak kelihatan sama sekali. Sampai makin lama cewek ini ngedeketin ke arah Bismo, dan pas banget di depan Bismo, cewek ini ngomong, "Kamu di sini aja ya." Cewek ini pakai baju putih panjang gitu. Bismo tuh cuma teriak-teriak bilang gak mau ke arah cewek ini. Sampai akhirnya cewek ini tuh megang tangan Bismo, dia genggam tangan Bismo kenceng banget, dan ngebawa Bismo ke tengah lotengnya itu. Pas cewek ini balikin badan, Bismo tuh lihat punggung cewek ini tuh bolong, Bihnat. Di dalam badan cewek ini tuh kayak banyak belatungnya, udah hancur gitu organnya. Dan selama itu pun juga Bismo cuma bisa nangis aja, dia gak bisa ngapa-ngapain. Dia digandeng sama nih cewek, dibawa ke tengah loteng pun dia juga nangis doang gitu. Sampai akhirnya, karena si Bismo dia cuma nangis mulu kerjanya, si cewek ini tiba-tiba teriak ke arah Bismo, "Diam kamu!" gitu. Abis itu pas dia diteriakin banget ke depan mukanya, akhirnya Bismo pingsan. Bangun-bangun, alhamdulillah tuh Bismo tuh udah gak di loteng itu. Dia udah di kamarnya. Dia dikelilingin sama orang-orang panti yang muka tuh kayak panik banget liat Bismo. Dan ternyata salah satu dari penjaga panti itu bilang ke Bismo kalau dia itu dibawa sama penunggu panti yang emang udah hampir belasan tahun gak nampakin dirinya ke orang-orang. Karena tadi gue bilang kan, si Bismo ini dari kecil sampai umur 12 tahun tinggal di sana kan. Dan dia tuh gak pernah liat sama sekali, Bihnat, ada cewek ini. Tapi ternyata ya dia dikasih tahu sama penjaga panti yang lebih lama kalau misalnya ada penunggu panti ini cewek yang emang tempatnya dalam tanda kutip itu tuh di loteng. Jadi emang banyak banget lah
anak-anak kecil atau emang yang ngurusin panti itu bilang kalau misalnya pantinya itu angker banget panti ini. Dan sebenarnya masih banyak banget cerita yang terjadi di sana. Tapi gue cuma bisa ceritain 3 dari sekian banyak cerita yang ada di panti asuhan itu. Penyebab banyak penunggu itu tuh masih belum diketahui ya, Moy, kenapa? Iya, gue nggak tahu juga nanti sebenarnya kenapa. Tapi yang gue yakin pas gue lihat ya, bentuk panti asuhan itu kayak udah tua banget. Kayaknya ya emang ya rumah tua ya pasti banyak penunggunya kan. Dan gue yakin juga ya emang dari dulu penunggunya emang tinggal di panti itu. Gue nggak dengar ada 3 anak yang mukanya hancur, siluman babi tadi ya. Iya. Sama si cewek itu anjrit banyak banget. Dan gue ngebayanginnya jadi salah satu anak yang tinggal di panti itu, ya lu gak punya pilihan lain untuk pergi kemana-mana gitu loh. Karena ya emang itu udah tempat tinggal lu yang lu sendiri gak milih untuk tinggal di sana gitu kan. Iya. Duh, kasian banget sih. Satu-satunya yang harus mereka lakuin ya emang mereka harus kuat aja buat ngadepin makhluk halus di panti asuhan itu. Iya banget lagi.